ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin, jamaah masjid As-Sofi dengan Allah Subhanahu wa taala. Khatib wasiat kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab emas sejarah peradaban Islam tercatat orang-orang yang istiqomah di atas keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang yang gugur dalam keimanan, para pendaki, orang-orang yang keluar dari agama Islam. Lihatlah sejarah membuktikan di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di sana dan senantiasa taat meskipun kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan mereka. Di antara mereka adalah para khulafaur rasyidin, para sahabat-sahabat yang mulia. Di antara mereka juga ada orang-orang yang gugur dalam keimanan, keluar dari agama Islam, kembali ke dalam agama Jahiliyah. Mereka adalah orang-orang murtadin. Setelah meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka melanjutkan doa, memohon istiqomah di atas agama ini dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah yang senantiasa dipanjatkan ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-8. Bunyinya adalah: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, Rabbana ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, jangan kau lindungkan, jangan kau lindungkan hati ini, hidup ini, iman ini, setelah aku berikan iman dan doa tersebut kepada kami. Wa'adzalah ilah ilah rahmah. Dan kemudian
fi sayyidi rahmah innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat sang pemberikan dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa mendapatkan doa ini terus berhari-hari berwaktu-waktu meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas iman, di atas Islam, di atas nikmat hidayah ini. Dan mereka meminta kepada Allah rahmah. Rahmah di sini dijelaskan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, yaitu tafsir Taisir dari Ibnu Rahman di tafsir Kalam Al-Imam. Ini maksud rahmah adalah kita meminta kepada Allah rahmah iman, ketenangan hati, dan kemudahan untuk mengamalkan ketaatan dan menjauhi segala larangan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah banyaknya orang-orang keluar kembali ke dalam agama jahiliyah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah khalifah Rasulullah, khalifah Rahman, yang orang-orang mutlak, orang yang keluar dari agama Islam. Setelah meninggalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga termasuk orang-orang yang mampu di antara kaum muslimin yang tidak mau membayar menunaikan zakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu ketika beliau masih hidup, beliau senantiasa berdoa dan memperbanyak berdoa untuk dikokohkan di atas agama ini. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan berdoa yang memperbanyak berdoa sampai berdoa di agama ini. Fakultu ya Rasulullah, menghina beliau, orang-orang yang keras, orang-orang ateis,
Hukum dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zina merupakan dilarangnya. Riba tidak terhitung lagi jumlahnya. Kita pun zina atau sadia. Kita pun istimewa. Kita pun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang mampu memiliki kesimpulan tersebut hanya satu, yaitu Allah dan pengarah dunia. Dia mampu membuat kita hari ini dan saat ini belum tentu besok kita masih beriman kepada sekalian. Tidak ada yang bisa memberikan, tidak ada yang bisa menjauh kita istimewa dalam saat yang ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Bukankah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah menjadi kafir.
يوحيهم دينهم بحرف من الدنيا. ما يدعوني أن الأمران ينجوة الدنيا دمي من دنيا تلسنا لما الدنيا علم أن الله سبحانه وتعالى أمر أن من جلال ما أقول أمر كبريكا جلال ما أقول أمر أمسنا بسنا بكرك أمسنا بسنا. ومنهم من
يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم.